semuanya, kali ini saya ada di Dufan. Ya, jadi ini adalah kita masuk ke tempat terakhir yaitu Dufan. Kita akan coba semua, ya kalau bisa semua wahana. Kita coba dulu dari yang middle dulu, dari yang biasa-biasa dulu. Nanti setelah dari yang biasa, baru kita bisa ke yang luar biasa. Oke, tetap stay tune, tetap nonton video ini, jangan di skip. Dan kita saksikan saja keseruan kita di wahana Dufan. Oke. Nah, posisi kami berada sekarang itu di depan loket untuk penyerahan tiket ke penjaga tiketnya supaya kita bisa masuk ke dalam Dufan. Tapi kami pun menunggu tour leader kita untuk memberikan atau mendapatkan tiket dari beliau. Setelah kami mendapatkan tiket, baru bisa kami ngantri sambil kami pun diperiksa oleh penjaga tas-tas kami, khawatir karena di sini ketika kita masuk ke Dufan tidak boleh membawa makanan ke dalam. Jadi kami pun diperiksa dan selain itu pun khawatirnya ada kita membawa barang-barang yang tidak diinginkan. Oke, tetap stay tune, tetap nonton video ini, jangan skip. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, oke? Okay? Buat makan. Video. Siap-siap apa? Setelah kami ada di dalam Dufan, kami pun tidak langsung untuk ke wahana dulu. Kami memutuskan untuk mencari makan dulu, menukarkan kupon kami menjadi makanan. Karena asli kami sudah lapar banget, jadi kami memutuskan untuk mencari dulu makan. Ini pun mencari tempat makannya hampir satu jaman, karena kesana bukan kesini bukan. Jadi kami mencari dulu sampai kami lapar banget dan alhamdulillah akhirnya kami dapat informasi bahwa tempat makanannya ada di dekat Ice Age yang warna biru. Nah itulah tempat yang akan kami kunjungi untuk menukar kupon. Oke, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Dan akhirnya kami pun masuk ke tempat makan. Nah di sini pun bukan hanya tempat makan aja, ada wahana untuk para bocil-bocil yang sangat menantang juga, tapi tidak terlalu ekstrim. Oke. Peace Mountain. Baru ketemu makan anjir. Dia lihat. Oh ini. Makan. Nuhun ya. Oh, sip, nuhun Pak. Kita makan dulu. Makan lagi kudu bebek aja. Hey guys, kita makan dulu guys. Enggak. Tapi rumah hangat dah. Kita coba. Oh, ini tidak. Itu. Guys, ini namanya itu tetepokan, guys. Tetepokan. Oh, tetepokan. Tetepokan. Ini itu rasanya. Ya, guys. Kita lihat guys. Ini guys, ini mantap guys. Ini kalau dimakan, guys,
luar biasa. Rasanya sama kriuknya terasa banget deh. Pokoknya harus cobain deh. Ini luar biasa. Nanti tinggal kontak aja di bawah ini ya. Kita lihat-lihat dulu peta di sini. Lihat asli nih. Kita lihat dunia boneka. Ice 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 ice. Pochi-pochi benar tornado di sini. Arum jeram sini. Tapi orang di dinya ker di dia, orang ker di dia tak arum jeram. Baik. Arum jeram di itu kan. Di sini nih. Baling-baling kan tadi dia baling-balingnya. Berarti asup kan. Iya Raja Wali. Raja Wali orang di dia tadi Raja Wali ta. Kita Raja Wali. Tempurung tempur. Burung tempur. Itu tuh. Oh, sana. Itu tuh. Sana berarti. Berarti di situ tuh. Berarti lurus kan dia. Mau mana? Aku di ripuh mau kolot mah anjir. Iya kan 3D. Asli. Iya. Yang tadinya mau yang terdekat. Nah, itu kita naon. Kincir. Sekarang mana bentar? Yuk, bingung banget nih milih. Bahana yang mau dituju. Itu kincir. Oh, biar apa itu? Sabar ya. Nah, di sini sangat lucu banget ya. Ini sedang mencari wahana 3 dimensi yang ternyata tutup pada saat saya ke sana, tidak beroperasi, dan kami pun memutuskan untuk ke Istana Boneka karena yang ciwi-ciwi ini pengen ke Istana Boneka dulu, pengen merasakan santainya dulu, jadi nanti tidak apa ya, jadi tidak terlalu rewas jek bahasa Sundanya mah. Maka dari itu kita bela-belain dulu cari wahana yang tidak ekstrim terlebih dahulu. Tapi pada kenyataannya setelah kami menemukan Istana Boneka, dan alhasil penuh banget di Istana Boneka, jadi kami pun memutuskan cari wahana yang memang tidak antri sehingga kami cepat untuk masuknya. Dan kita naik poci-poci terlebih dahulu. Hadir ya? Pak ada berjaga. Oke, semuanya bersiap, berpegangan, kita mulai permainan. Oke. Aku udah lihat kemana biar gak pusing. Kita lihat. Dua. Satu. Jangan lama-lama ya, Tan ya.
Selamat berpusing. Iya. Yeah. Abang enggak jadi. Dadah. Hey guys. Hari ini kita naik apa ini? Poci-poci. Poci-poci ya. Barangkali yang di rumah-rumah belum pernah naik poci-poci. Wih. Aduh, lumayan baik. Ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Apa murah guys? Murah-murah inget ke HP. Biarin aja guys. Nah, setelah kami naik poci-poci yang sangat pusing, kami pun memutuskan untuk yang niatnya tadi itu mau ke tiga ke Arum Jeram, di depan mata ada apa ya? Ada tornado yang kosong. Ya udah, kami putuskan kami pun ke wahana tornado. Walaupun yang naik cuma bertiga ya. Wahana yang selanjutnya, tadinya itu kita mau ke Halilintar. Ternyata di Halilintar sangat antri banget. Jadi kalau kami di sini, nanti kami nggak kebagian wahana yang lainnya. Jadi kami memutuskan untuk ke wahana kincir, yaitu atau kincir besar. Hai guys. Hai.
Sekarang kita ada di Biang Lala, nggak tahu ini namanya kincir atau apa. Asli, ini enak banget. Makin tinggi makin kelihatan semua wahananya. Lihat dong, lihat, wih, mantap, mantap, asli mantap. Oke. Okay. Iyalah, kita di atas ya. Lihat tuh semuanya. Masya Allah. Iya, tadi yang mau naik itu halilintar tuh. Tornado kali itu tuh bisa diboneka. Di ujung kira lu tos asar, tos salat asar lu kira. Diam, jangan naik, diam. Tuh yang itu tuh ya di danau. Masya Allah lihat. Ngantri, ramai gitu jadi. Masya Allah. Ini aku udah ditungguan. Hey guys. Neng. Aku suaranya siapa? Neng makan ya. Masya Allah. Terima kasih kita. Sorangan. Bongkar. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menyelesaikan sudah kegiatan kami di Dovan. Sebetulnya sebelum ini itu kami sudah mau ngantri di Arum Jeram. Ternyata ada pemberitahuan bahwa setengah jam lagi itu Dovan akan ditutup. Jadi kami memutuskan ya udahlah, kami tidak melanjutkan untuk ke wahana selanjutnya, yaitu ke Arum Jeram. Soalnya di sana pun penuh dan tidak mungkin kalau kita menunggu terlalu lama. Jadi kami memutuskan untuk langsung aja keluar dari Dufan. Tapi ternyata ketika kami keluar dari Dufan, mau keluar,
teman-teman saya ingin naik wahana satu kali lagi, yaitu bom-bom car, tapi yang naik hanya bertiga. Kalau saya dan teman saya yang satu lagi, kami melanjutkan ke Untang-Anting. Jadi kami di terakhir, di akhir-akhir kami berpisah, dan kami pun nanti bertemu di dalam bis. Oke, tetap stay tune, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terkadang kita pun harus bisa memanjakan diri. Bukan hanya bisa bekerja, tapi harus bisa menikmati juga. See you next video ya. Bye-bye.